Rita Lima tampil beda, pembawa aspirasi rakyat. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah dan surat edaran yang dikeluarkan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0277/BR.02.06 Tahun 2017 tentang pencegahan TKI non-prosedural pada 24 Februari 2017 lalu diduga ditabrak. Saat ini disinyalir masih banyak TKI non-prosedural di negara-negara Arab. Mereka diterbangkan dengan skenario yang cukup rapi. Awal anarku sawi hade paspor ruhi Cirebon. Badan ana safar tarik talate usrin, arba usrin cide, alfin tamantas, usahar arba. Hada anaru Surabaya, Malaysia, Oman, walakhir Dubai, Abu Dhabi. Baturoni Alpian melaporkan.